Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni insya-Allah kita akan memulakan kuliah kita dalam bab ataupun dalam ilmu maqasid syariah, berpandukan kepada kitab Al-Kulliyat Al-Asasiyah li Syariatil Islamiyah oleh Profesor Dr. Ahmad Raisuni, seorang ulama di Maghribi, ulama besar di Maghribi. Dia sekarang ni ketua ulama sedunia, menggantikan Allamah Qardawi. Jadi buku ni kita ada belakang dia tu. Buku ni telah diterjemah oleh Ustaz Marwan Bukhari, diterbit oleh Maqasid Institute Malaysia. Mana di Malaysia kita ni ada satu pusat kajian MIM, dipanggil Maqasid Institute. Dan kuliah kita berhubung dengan ilmu maqasid ni kira-kira kesenambungan daripada apa yang kita belajar di masjid ni, iaitu berkenaan dengan usul-usul dalam ilmu syarak. Dulu kita ada kuliah mustalah hadis, kitab taisir mustalah hadis, kemudian kitab nukbah fikir, nukbatul fikar. Kemudian kita belajar kuaid fikiyah, satu tu nota yang saya susun sendiri, dan satu lagi tu syarah manzumah Sa'di. Kemudian kita baru habis kitab waraqat pada hujung tahun lepas. Dan sempena tahun baru ni kita pergi kepada ilmu yang baru, kitab baru, iaitu maqasid. Maknanya apa yang kita belajar di masjid ni satu kesinambungan juga, ilmu usul hadis, ilmu qawaid fiqh, ilmu usul fiqh dan ilmu maqasid syariah. Jadi semua ilmu ni sangat-sangat penting untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebelum kita baca kitab ni, kira-kira kita baca kitab ni muka demi muka tak? Baris demi baris lah, tak? Sebab kitab ni boleh katakan padat lah, padat dia, bahasa pun memang bahasa ilmiah. Kita duk tengok tu nampak perlu pada huraya-huraya pada tempat-tempat itu tentu supaya dapat faham lah. Kita tidak nak perhabis, buat 3 kali 4 kali tak, mana kita kira sebab banyak benda. Kira-kira apa yang ditulis oleh Allamah Raisuni di sini, satu bab daripada ilmu maqasid. Kalau kita baca tajuk yang diletak oleh penterjemah ni, sebuah perbahasan dalam ilmu maqasid syariah. Jadi kuliah syariah ni, kuliah syariah ni, dia sebenarnya satu juzuk daripada ilmu maqasid. Maknanya kita ambil secoping baru daripada ilmu maqasid. Tapi kalau kita ambil ni besar, kita ambil benda yang besar. Sebab apa dikhususkan kepada kuliah syariah ni, sebab mata pelajaran maqasid ni dia, kalau kira sebenarnya dia kemuncak lah, kemuncak kepada disiplin ilmu yang lain. Tetapi oleh kerana kuliah syariah ni dia merentasi, dia maknanya apa yang dibincang dalam kuliah syariah ni dia sebahagian daripada ilmu tafsir, usul tafsir, sebahagian yang dibincang dalam qawaid fiqhiyah dan juga usul fiqh. Maknanya kira-kira
dia jadi satu cabai ilmu juga, ia dapat letak bawah dia ni beberapa disiplin ilmu yang lain. Jadi kuliah syariah di sini satu satu kita kata kaedah yang dapat kita pegang untuk kita memahami syariah Islam. Kalau kita tengok kepada kerangka kitab ni, dia ada beberapa perbahasa. Fasa yang pertama tu berkenaan dengan kedudukan kuliah tasyri'iyah dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab samawi, yang terbagi kepada fasa tentang apakah makna syariat dan pensyariatan. Lepas tu sifat ayat Al-Quran ni ada yang ihkam kukuh dan ada yang terperinci. Kemudian pembahagian kuliah Al-Quran ataupun kuliah syariah ini, ada kuliah akidah, maqasid, akhlak dan perundangan. Dan yang ketiga ni kuliah tasyriah berhubungan dengan usul fiqh lah, kaedah dalam usul fiqh. Apa yang menarik di sini, Syekh Raisuni ni dia meletakkan dalam kitab dia ni kuliah ni dah, walaupun tajuk kuliah, tajuk kitab ni Al-Kuliyah Asy-Syar'iyyah lil Syari'atil Islamiyah, tapi dia termasuk juga tentang akidah dan juga akhlak. Ini seolah-olah nak mengembalikan kita ni kepada ilmu yang bersifat menyeluruh. Sebab kalau orang kata dia ngaji kan, kalau ngaji pekoh-pekoh lah, pekoh dah. Kalau ngaji akhlak-akhlak je, kalau ngaji akidah-akidah. Jadi tak nampak tu apa kaitan antara fiqh dengan akhlak, akhlak dengan akidah. Kira-kira cara yang dibuat oleh Raisuni ni sangat penting kepada kita, kira-kiranya nak letak semua pembahagian ilmu yang telah dibuat oleh ulama tu di bawah satu bumbung, biar duduk sekali semula setelah dipisah-pisah. Cuma kita kena faham maksud pemisahan dulu hanyalah sebagai kaedah pengajian, kaedah pengajaran sahaja, lebih kepada takhasus pembahagian. Sebenarnya dia tidak terpisah antara akidah, syariat dan juga akhlak. Dia adalah satu benda yang bersepadu. Itulah yang dikatakan sebagai syariah. Dalam kitab kita ni dia ada tak biografi Syekh Raisuni? Tak ada tak? Tak ada tapi boleh carilah. Boleh cari. Cuma boleh kita sebut di sini, Syekh Raisuni ni digelar sebagai Syatibi Asr, Syatibi zaman ni. Dalam ilmu maqasid ni, dalam ilmu maqasid ni tokoh yang utama yang membina kerangka dan asas dia sehingga menjadi satu bangunan yang besar, itu adalah Imam Syatibi, yang dilahirkan di Spanyol, Granada. Granada, Granada, bahasa Arab dia Granada. Jadi Imam Syatibi ataupun gelar dia Abu Ishaq Syatibi, dia tulis kitab dia Al-Muwafaqat, Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah. Mana perkara-perkara yang disepakati dalam prinsip syariah. Al-Muwafaqat fi Usuli Syariah. Satu kitab yang besar, dan kitab ni ditulis oleh Imam Syatibi untuk alim ulama. Bukan orang kelas-kelas biasa lah. Cuma isi dia tu telah dikeluarkan, dipermudahkan oleh ulama. Dan sebab Dr. Ahmad Raisuni ni dipanggil Syatibi Thani ataupun dipanggil Syatibi Al-As, Imam Syatibi zaman ni, sebab dia di antara orang yang memperkenalkan
Imam Syatibi ni ataupun yang buat kajian tentang maqasid syariah ni memperkenalkan kepada pengkaji-pengkaji lain dia lah. Dia ada tulis satu kitab, iaitu ini kira-kira dia panggil lepas daripada dia siap PhD dia tu, dia ada buat tesis soal lagi. Dia panggil apa dia, diploma ulia. Mana PhD kedua lah, tajuk dia Nazariyatul Maqasid inda Imam Syatibi, teori maqasid di sisi Imam Syatibi. Dan kitab ni telah diterjemuh ke bahasa Inggeris, The Higher Objective of Imam Syatibi, ada PDF pun ada. Nazariyatul Maqasid inda Syatibi tu diterjemuh ke bahasa Inggeris. Sebenarnya zaman ni dia ada satu lagi tokoh yang dipanggil sebagai Syatibil As, tapi orang tidak apa kenal dia, iaitu Dr. Fatihi Ad-Duraini. Ini dikenal sebagai Imam Syatibil As juga. Dr. Fatih Duraini ni, walaupun dia tidak buat kajian secara menyeluruh tentang Syatibi, dia tidak buat satu kajian secara khusus mana kitab tentang Syatibi, tapi kitab dia tu penuh dengan Syatibi. Fatih Duraini, dia ada kitab dia tu banyaklah, Buhus fi Fikril Islami Al-Mu'asir, 5 jilid tebal. Jadi Rais Sunni, selain daripada kitab Kuliatu Syariah ni, dah, hal ini kira-kira kemudian kitab ni, kalau kita tengok tarikh ni tahun 2007, awal lagi lah. Tesis PhD itu Nazariyatul Taghlib wa Taqrib fi Syariat Islamiyah, itu pun dia sudah bicara tentang maqasid. Dia, kalau kitab dia ni ada, Raisuni ni kitab Nazariyatul Maqasid, Nazariyatul Taghlib wa Taqrib, Muhadara fi Maqasid Syariah, Madkhal ila Maqasid Syariah, Al-Jamu wa Tasnif fi Maqasid Syariah, Az-Zari'ah ila Maqasid Syariah, lepas tu Maqasidul Maqasid, Maqasid kepada Maqasid. Dan kitab kita ni satu lagi Muhadara, satu siri kuliah dia tu disaling balik oleh anak murid dia, jadi satu kitab Muhadara Kuliah Maqasid. Dan ada satu kitab lagi tapi kita tak jumpa lagi, oleh kerana dia hidup dengan maqasid ni sejak zaman muda. Dr. Raisuni ni, dia ada satu kitab dia, Rehlati Ma'al Maqasid, Pengembaraan Saya Dengan Maqasid. Maknanya kita pilih kitab dia ni padahal lah, dengan keahlian dia tu, kepakaran dia tu dalam bidang maqasid, kita boleh tupai. Mana dia ada satu kitab cerita pengembaraan dia tu dengan maqasid, Rehlati Ma'al Maqasid. Tadi Gabriel nama maqasid dia Hayya Objektif of Imam Syatibi. PDF pun ada, dia IBT Trust, cetak di Malaysia. Jadi kira-kiranya Dr. Raisun ini Imam Syatibil Aslah, Imam Syatibi zaman ni. Itu sedikit sebanyak tentang pengarah kita ni. Dia masih lagi hidup, baru dilantik sebagai ketua ulama sedunia, menggantikan Yusuf Qadawi. Jadi pemikiran dia tu tidak jauh beza lah. Dan sebenarnya kita orang-orang Malaysia ni ataupun sebelah ni, dia tak apa kenal mana tokoh-tokoh daripada Maghribah ni, daripada Maghribi, Tunis, Algeria. Dia ada tokoh-tokoh besar yang banyak mewarisi ilmu Imam Syatibi, sebab Imam Syatibi ni orang Maliki, dan belah Maghribah ni orang Maliki. Dan Maliki ni dia banyak khazanah dia. Kemudian sebelum kita baca kitab ni juga, mulai kita berkenalan dengan apa yang dikatakan sebagai ilmu maqasid. Yang dikatakan ilmu maqasid ni,
mana ilmu yang membahaskan tentang tujuan-tujuan syariat, tujuan-tujuan Allah SWT dalam penetapan hukum-hukum dia tu kepada mukallaf. Mana kita kaji maqasid ni, maknanya matlamat-matlamat yang telah digariskan, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hukum-hukum yang dia syariatkan kepada mukallaf. Itu secara ringkas lah. Yang mana tujuan dia untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu dia. Mana di sini tidak ada maqasid tanpa hukum. Maknanya dia kena ada syariah, maknanya kena ada peraturan hukum Allah SWT, dan maqasid itu adalah matlamat di sebalik pensyariatan tadi, penetapan hukum-hukum. Perkataan maqasid itu sendiri daripada qasada. Qasada ni dia ada dua makna. Satu makna qasad kita guna dalam bahasa Melayu kita, qasad lah, niat. Niat, tujuan. Mana maksud, mana syariat memang bermaksud di sebalik hukum dia ni adalah untuk maslahat, kemaslahatan kita, kebaikan kita. Seperti mana penciptaan manusia ni ada matlamat dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk ibadat kepada aku. Begitu juga dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala menyebut tentang doa ulul albab, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, engkau tidak menciptakan langit-langit dan bumi ini, berlaku pertukaran malam dan siang ini, batil, tak ada matlamat. Maknanya ada untuk kita lah. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan untuk kamu ni segala yang ada di atas muka bumi ni. Maknanya kita tujuan diciptakanlah untuk beribadat kepada Allah SWT, dan alam semesta ni dijadikan sebagai kemudahan untuk kita, dipermudahkan untuk kita, untuk kita mencapai matlamat sebagai hamba Allah Ta'ala. Jadi qasad tu makna tujuan. Tujuan. Satu lagi, qasad tu dengan erti tetap berada di atas sesuatu yang lurus. Dalam hadis Nabi pada sebut, al-qasda qasda tabluwu. Hendaklah kamu berada pada tempat yang lurus, dah tentu kamu akan sampai juga. Makna qasad, satu makna tuju, niat. Satu lagi dengan makna lurus. Dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala kata wa'alallahi qasdus sabil. Wa'alallahi qasdus sabil, menjadi tanggungjawab Allah untuk menunjukkan jalan yang lurus. Mana jaminnya Allah Ta'ala, wa'alallahi qasdus sabil. Allah Ta'ala jamin untuk kita ni mendapat jalan yang lurus. Mana di antara dua makna tadi, qasad dengan mana menuju dan lurus, maknanya hendaklah kita berniat, berazam untuk menuju kepada redha Allah Ta'ala dengan tetap berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu ke apa? Syariah lah. Syariah ni summa ja'annaka 'ala syari'atin min al-amr, kemudian kami tetapkan kamu di atas syariah. Mana syariat itu ditafsirkan oleh ulama sebagai ad-din, agama, millah. Dan syariat itu juga dikatakan sebagai sirat, sirat mustaqim. Syariat ni hak kita nampak macam contoh mahkamah syariat. Dah. Hukumnya syariat. itu pemakaian syariat secara pembahagian dah. Maknanya syariat itu berkenaan dengan peraturan-peraturan undang-undang yang bersifat praktikal. Maknanya dikatakan syariat ni peraturan ibadat, peraturan munakahat, peraturan jual beli, peraturan jenayah. Itu dikatakan
sebagai syariah, sebagai lawan kepada akidah. Macam contoh Syekh Azhar, Syekh Mahmud Syaltut, dia ada tulis satu kitab Al-Islam Aqidatan wa Syariah. Islam tu sebagai akidah dan syariah. Maknanya akidah berkenaan dengan etikot, syariah ni berkenaan dengan praktikal kita. Itu syariah makna kemudian. Asal makna syariah ni seperti kita kata tadi, syariah tu adalah din, agama yang menyeluruh. Syariah ni maknanya wahyu ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui para nabi untuk diikuti oleh manusia supaya manusia tu dapat hidup dengan sejahtera. Itu pemakaian istilah syariah. Mana kita kata tadi syariah ni agama keseluruhan. Tidak kata akidah saja, tidak kata ibadat saja ataupun akhlak saja, tidak. Syariah ni asal penggunaan dulu agama tu. Agama tu sendiri, siratul mustaqim. Dari segi makna lughawi, makna bahasa, syariah ni maknanya kita berjalan mencari air. Itu asal makna. Makna syara'ah pada orang itu berjalan pergi cari air. Pergi ke tempat sumber air. Cuma yang dikatakan syara'ah ni cari air itu, maksud dia tempat tu tempat yang memang ada air dia tak putus. Tidak kata lopok lepas hujan. Kalau kata lepas pada hujan, kita pergi tempat tu nak dapatkan air, itu tidak panggil syara'ah. Syara'ah ni mana pergi pada memang tempat sumber air. Apa kaitan makna bahasa dengan syariah ni? Iaitu kalaulah kehidupan kita ni dah perlu kepada air, maka untuk kehidupan tubuh badan kita ni perlu kepada air, maka untuk kehidupan abadi, kehidupan yang sebenar ni, maka kita perlu kepada syariah. Perlu kepada syariah. Mana syariah, syariah pada bahasa maknanya mencari air. Syariah dari segi istilah mana jalan untuk kehidupan kita, kehidupan abadi, dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu makna syariah. Jadi kesimpulannya syariah itu agama. Kemudian tajuk kitab ni diterjemah sebagai prinsip dan kaedah universal. Kalau mengikut tajuk asal dalam bahasa Arab tu, dia kata Al-Kulliyat Al-Asasiyah Lishari'atil Islamiyah. Itu tajuk asal dia. As-Syari'at Al-Kulliyat Al-Asasiyah Lishari'atil Islamiyah. Diterjemah sebagai prinsip dan kaedah universal. Tak lagi dah Sebab makna kulli ni, perlu juga kita tahu nak muasa supaya kehendak pengarah tu lebih jelas kepada kita. Kulliyat syar'iyah. Kita biasa dengar kuliah maghrib. Kuliah syariah, kuliah apa lagi? Kuliah ekonomi, kuliah wahyu. Maksud kuliah ni asal daripada perkataan kul. Kul ni maknanya semua. Semua ataupun setiap, ataupun dengan erti sub, kemuncuk. Jadi kita boleh faham lah sebab apa kita panggil kuliah di universiti tu. Sebab benda yang dibicar adalah benda yang menyeluruh. Maknanya kalau kata kuliah syariah, maka di bawah tu dibicar tentang ada fiqh, ada usul fiqh, ada qaid fiqh, ada maqasid, ada undang-undang jenayah. Fiqh pula luas pula.
Jadi benda yang dibicarakan itu adalah benda yang menyeluruh, mencakupi banyak perkara. Bila diterjemah ke bahasa orang putih, dipanggil universiti, universiti, universal. Kalau alam ni kita panggil universe. Ini semua bergambar pada kita bahawa ini adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh. Jadi maksud kuliah ni mana benda yang menyeluruh. Kulli, kul tu, tu kul tu kita, kita kita kata yang menghimpunkan, menghimpunkan ataupun setiap mana tanpa kecuali. Ataupun kita kata tadi kul ni maknanya orang yang mencapai tahap kemuncak. Macam contoh dalam ayat tu, dalam bahasa Arab dia kata contoh huwa alim kullal alim. Huwa al-alim kullal alim. Dia sangat berilmu. Bukan kata dia setiap orang berilmu, tidak. Itu dalam terjemah kita jumpa dalam sastra Arab akan jumpalah. Kul tu dengan erti kemuncak. Su. Maknanya di sini kalau kita kaitkan dengan pengajian kita ni, kalau kita belajar fiqh dah. Kita belajar fiqh dalam wuduk kena ada niat. Dalam sembahyang kena ada niat. Dan nak puasa kena niat. Nak buat haji kena niat. Nak gapo? Nak buta kena ada niat juga. Niat nak bayar lah. Lepas tu, dalam bab jenayah pembunuhan dia sabit juga dengan niat. Niat nak suruh kawan ni mati, niat nak suruh dia takut dah. Ataupun sekadar nak suruh dia sakit je, tiba-tiba mati. Jadi itu kita kata pembunuhan tanpa niat. Bukan niat membunuh tetapi niat mencederakan. Jadi bila kita tengok kita belajar satu-satu-satu ni dipanggil sebagai pengajar secara juz'iyat, maka ulama buat kesimpulan mestilah benda-benda yang pecahan ni terperinci satu demi satu ni dia mesti terletak di bawah satu ya kemuncak menyeluruh. Maka itulah mari satu kaedah al-umur bimaqasidiha. Perkara-perkara ni diukur berdasar kepada niat dia, tujuan. Jadi bila begitu, mari kaedah al-umur bimaqasidiha ni maknanya dia berada satu tempat yang tinggi kemuncak yang menghimpunkan di bawah dia tu bab-bab yang berlainan. Itulah yang dikatakan sebagai kulli. Kulli juga tu. Kita ambil satu contoh kulli juga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la darara wa la dirar. Tidak mudarat dan memudaratkan. Hak Nabi sebut ni sebagai kaedah kepada kita. Yang mana apa jua urusan, apa jua tindakan kalau menyebabkan mudarat baik pada diri kita ataupun mudarat kepada orang lain, maka perbuatan itu ditegah oleh syarak. Iaitu Nabi SAW menyebut kepada kita satu prinsip, satu kaedah. Jadi dengan ada kaedah ni kita dapat tatbik, kita dapat praktikkan, kita dapat aplikasikan dalam semua lapangan kehidupan kita. Kalau kita baca ayat Quran dalam surah surah Baqarah tu, la tudara walidatun biwaladiha. Jangan kamu susahkan si ibu tu. Begitu juga jangan kamu susahkan isteri yang diceraikan itu. Mana kalau orang dulu dia cerai dah. Dia nak menganiaya bini dia. Dengan sebab dia cerah dekat nak habis edah, dia rujuk balik. Kemudian dia cerah dekat nak habis edah, dia rujuk balik. Itu maknanya memudaratkan wanita. Jadi dalam Quran menyebut beberapa tempat larangan daripada mudarat, buat mudarat kepada isteri, mudarat kepada ibu dengan memisahkan dia tu dengan anak dia, macam-macam lah. Maka di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mari kaedah. Tidak boleh sama sekali apa jua bentuk mudarat.
Maksudnya kadang-kadang dalam hadis Nabi ni dia sebut prinsip, dalam Quran sebut benda perinci. Begitu juga kadang-kadang dalam Quran ni menyebut benda benda apa? Benda prinsip, dalam hadis sebut perinci. Kadang-kadang ada berlaku. Jadi balik pada contoh la darara wala dira tadi, itu adalah satu kulli, satu kulliyah, satu prinsip, satu kaedah universal. Bila kata universal ni, pada banyak di bawah dia tu masalah-masalah yang boleh kita kaitkan dengan kaedah tadi. Kita boleh pakai, aplikasikan kaedah tadi dalam mana-mana keadaan yang ada mudarat. Walaupun contoh kita kata apakah boleh kita nak parking kereta atas jalan? Tak. Contoh kita kata parking kereta tu tayar kiri sikit luar-luar jalan. Tak. Hok bahagia apa? Hok bahagia apa? Hok tak tayar tu, body tu atas jalan belaka. Yeah. Jadi perbuatan ni dak. Ada dalil kau tegur. Dalil khusus. Cari ayat tak ada bab parking dalam kereta, dalam hadis pun tak ada. Tapi kita boleh ambil kaedah Nabi kata tadi la darara wala dira, jangan mudarat. Sebab apa? Sebab kita parking atas jalan itu boleh menyusahkan orang, boleh memudaratkan orang. Dan kita boleh juga kaitkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan daripada semaya tengah jalan. Semaya tengah jalan tu memudarat diri kita. Jadi sama ada menyebabkan mudarat kepada diri kita ataupun mudarat kepada orang lain, itu semua tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi dalam masalah parking kereta ke, dalam masalah kita letak satu benda ataupun kita jalan dengan boleh menyebabkan mudarat kepada orang, itu semua ditegur oleh syarak. Maknanya syariat ni mari dengan membawa prinsip supaya kita dapat praktikal dalam semua lapangan kehidupan kita. Sebab apa? Sebab kalau nak kata mari satu persatu, dia ada pemacar kita kata undang-undang ke. Dah enak mah tu kan 1 2 3 4 5 apa semua dah. Nak ada terperinci lagu tu. Itu jadi Quran ni terhad kepada masa tertentu. Sebab apa? Sebab apa? Perkembangan semasa ni menyebabkan banyak benda-benda baru yang berlaku. Dan kita kena faham bahawa nas Al-Quran tu dia terhad. Dia ada dalam 1000 lebih ayat. Dan untuk mencakupi semua masalah-masalah dan untuk sesuai dengan semua keadaan, maka sebab itulah ayat-ayat Allah SWT awak mari dalam bentuk kulliyah. Dalam bentuk prinsip ni. Jadi ringkas kata, yang dikatakan sebagai kuliah ni maknanya prinsip kaedah umum yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW supaya kita dapat praktikkan ataupun kita dapat hidup dengan menjamin kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Kalau nak tengok tarif kuliah tu dalam kitab kita ni, muka surat Syekh kita ni dia letak awal, dia letak tengah. Muka surat 42. Menerusi contoh dan penjelasan yang telah berlalu, boleh dikatakan bahawa perkara yang saya maksudkan dengan prinsip-prinsip universal atau perkara-perkara universal yang bersifat asas, yakni al-kuliyat al-asasiyah, ialah makna, prinsip dan kaedah umum semata-mata. Ia membentuk asas dan mata air yang menerusinya terpancar dan terbina perkara-perkara terperinci dalam pensyariatan. Fakta perinci itu macam contohlah. Contoh paling mudah nak faham kuliah asasiah ni iaitu hadis innamal a'malu binniyat.
Innama amalu bin niyak ni satu hadis memanglah dalam bab ikhlas dah. Tapi dia sangat penting dalam bab kuliah kita ni, dalam pengajian maqasid ataupun kuliah kita ni. Itu Nabi kata innamal a'malu bin niyak, amalan dikira dengan niat. Itu prinsip tu. Kuliah tu mana kita gapa-gapa kena ada niat baru dikira. Dikira baik kalau ada niat baik, dikira jahat bila niat jahat. Itu kuliah. Jadi Nabi sebut innamal amalu bin niyak ini adalah satu makna ataupun prinsip yang dapat dipakai dalam banyak perkara. Sehingga Imam Syafi'i kata hadis innamal amalu bin niyak ni boleh masuk siapa dalam 70 cabar. 70 cabar, banyak-banyak benda lah, seperti kita sebut tadi lah, siapa dalam bab jenayah pun niat dia ambil kira. Kalau orang tu buta ke, dia buta, kalau dia niat nak bayar, dia dipermudahkan. Kalau dia niat tak sebayar, dia dikira sebagai pencuri. Dosa. Itu penting niat. Sebab itulah Nabi kata innamal a'malu bin niat. Itu prinsip. Kemudian lepas pada tu Nabi SAW menyebut perinci. Ataupun hak yang kedua ni disebutkan kaedah sekunda. Kaedah nombor dua pula. Wa indama likulli mri'in ma nawa. Seseorang itu memperolehi apa yang dia niatkan. Ini pun kaedah pecahan daripada hak tadi. Innamal a'malu bin niat itu satu prinsip yang universal. Wa indama likulli mri'in ma nawa. Ini adalah prinsip berikut. Iaitu natijah daripada niat itu akan ada. Maknanya hak kita kata, Nabi kata, Nabi kata amalan itu dikira dengan niat. Mana benda ni bukan main-main, besar. Seseorang itu mendapat apa yang dia niatkan. Pahala lah, pahala. Ataupun dikira sah, dikira lepas tanggungjawab. Kalau seorang itu semaya tak ada niat, ada perbuatan semaya tapi tak sah, dikira tak ada. Kalau seorang itu wipiti kepada anak isteri dia nafkah, tak ada niat. Tak ada niat wi, moga anak kita, kita pun wi, tak ada niat. Jadi pahala tu ada ke tak ada? Jadi untuk dapat pahala sedekah kena ihtisab, kena niat nak mendapat pahala. Jadi dari segi lepas dah tanggungjawab kita tu tak ada sah. Maknanya kalau kita wi nafkah pada anak isteri kita tanpa niat, tak ada sah dah kita. Pahala mungkin dapat, mungkin tidak. Kalau orang kata kalau kita payahlah dah. Ginilah kita kira niat tu niat umum. Mana ya Allah, aku niat aku beri kepada anak isteri aku ni sebagai nafkah. Ini untuk redha engkau ya Allah. Biar kau kira sebagai nak junjung perintah engkau. Kira niat umum gitulah. Supaya dalam mazhab Malik aku berpuasa Ramadan tahun ni. Ambil borong lalu. Kira gitu. Maknanya hak kita niat akan berpahala. Kemudian faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi Nabi pun sebut contoh. Contoh itulah dipanggil juz'iyah. Siapa-siapa niat kerana Allah, maka dia dapat Allah. Siapa dia berhijrah kepada Allah dan rasul dia, berarti dia memang berhijrah kepada Allah dan rasul dia, maka dia akan dapat pahala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ajran wa thawaban. Dia akan mendapat pahala dan ganjaran. Itu contoh. Contoh ni lah dikatakan sebagai juz'iyat. Sebab kalau kata kulliyat, lawa dia juz'iyat. Jadi Nabi buat contoh kepada kita, contoh hak molek. Hijrah kepada Allah
maka dia akan mendapat Allah, dapat redha Allah, dapat pahala dari Allah. Kemudian Nabi sebut juz'iyat yang kedua ataupun tatbik, aplikasi kepada kaedah tadi. Faman kana hijratu ila dunia, awi mra'atin yankihuha fahijratu ila maha jara ilaihi. Nabi buat contoh yang kedua, siapa yang hijrah kepada dunia, kemudian siapa hijrah untuk berkahwin dengan perempuan, maka hijrah tu dia akan dapat mengikut dia niat ke lah. Jadi di situ Nabi tatbik, Nabi tunjuk praktik cara lagu mana siapa hijrah kerana Allah, ni dia dapat Allah. Siapa hijrah kerana dunia, dia dapat dunia, memang lah dia dapat kekayaan. Tak, mana niat nak dapat perempuan tu, memang dia dapat. Cuma pahala tak dapat. Jadi di situ kita kata innamal amalu binniyat, ini adalah kaedah universal yang ditunjukkan oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW sebut kaedah yang kedua ataupun kaedah cabangnya. Lepas pada tu Nabi pun tunjuk lagu mana nak praktik kaedah ni. Praktik kaedah ni lagu mana? Hijrah kepada Allah, sebab hijrah besar. Contoh molek, kemudian sebut dua contoh atau molek, hijrah kerana dunia, hijrah kerana perempuan. Lepas tu kita akan jumpa banyak lagi lah tatbik Nabi kepada kaedah ni. Baca contoh, man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa ya menghidupkan bangun malam bulan puasa dah imanan, dengan penuh keimanan dan ihtisab, adanya niat nak dapat pahala, mencari pahala, dia akan mendapat keampunan Allah. Dalam hadis lain pula kata man soma ramadan imanan wahtisab, lagu tu juga. Jadi itu semua menunjukkan kepada kita bahawa pengajian kita tentang kuliah syariah ni ataupun prinsip universal ni bukanlah sesuatu yang asing daripada Quran dan hadis. Begitu juga contoh lain dalam Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain. Tak ada sangkut paut dengan dia, tiba-tiba dia piku dosa. Tak ada lagu tu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu memperoleh apa hak dia usaha. Kalau dia tak usaha, dia tak dapat. Itu prinsip. Gapo lagi? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadatlah kepada Allah Taala sehingga kamu yakin. Jadi sampai mati. Maknanya taklif ni kita sebagai mukallaf ia kena melaksanakan perintah Allah Taala ni, dia tidak pernah tercabut daripada kita. Maknanya kalau orang tu dia kata kita ni kalau sampai makrifat tinggi tak sembahyang pun tak apa. Itu adalah satu pahaman yang sesat. Sebab taklif tidak pernah terangkat daripada kita sehinggalah kita ni tidak waras. Kalau tak waras tu, tak betul tu, tak jadi dah nak suruh. Jadi dalam Quran ni sebenarnya penuh dengan kuliah, penuh dengan prinsip. Kalau kita tengok kitab apa, Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar ni Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha ni hujung daripada setiap surah dia bahas tu, dia buat mari usul-usul. Usul dalam akidah, usul dalam fiqh, usul dalam masyarakat, usul dalam psikologi, ada di hujung dia tu. Itu kelebihan Tafsir Al-Manar. Maknanya semua ni sebagai tatbik kepada kuliah syariah. Maknanya kita baca Quran, baca hadis, kita akan cari kaedah supaya kita boleh pakar semua hidup Quran tu. Jadi cara Rashid Ridha ni kita tak pelik. Sebab apa? Sebab dia ambil daripada Syatibi juga. Dia tatbik Syatibi, garis ke dalam Muwafaqat tu. Kalau mana boleh baca kitab Muwafaqat tu,
dalam bab kitab Adillah ataupun bab Al-Quran tu dia bahas Syatibi bah tentang kuliah. Mana kuliah ni, Quran bersifat kuliah. Okay. Jadi mari Rashid Ridha dia praktik. Maknanya lepas daripada habis satu surah dia tafsir tu, dia pun buat tubik lalu. Kaedah ni sikit-sikit. Macam contoh, lepas daripada tafsir surah Al-An'am tu, Rashid Ridha buat mari beberapa usul. Usul ataupun kuliah tu benda yang sama. Prinsip benda yang sama. Mabda, mabadi benda yang sama. Kata Rashid Ridha, "An-nasu amiluna bil iradah wal ikhtiyar. Walakinnahum khadi'una fi a'malihim lisunani wal aqdar." Ini kaedah. Manusia ni dia beramal berdasarkan kepada iradah. Ada pilihan dan ada ikhtiar. Cuma dia terikat dalam amalan dia ni dengan ketetapan Allah Taala. Peraturan Allah Ta'ala. Mana dia, kalau orang tu nak semaya tak semaya, boleh kau tidak? Atas dia. Tidak kata kalau dia tak semaya ni jadi jam kerah. Tak gerak. Sebab apa? Tak semaya. Ada. Tidak dihukum lagu tu. Itu maksudnya manusia ni dia ada pilihan untuk buat baik ataupun buat jahat. Cuma dalam keadaan itu dia terikat dengan peraturan Allah Ta'ala. Macam contoh, kalau dia makan nasi, dia akan kenyang. Kalau dia minum racun, dia akan mati. Mana dia ada pilihan, dia nak minum racun kau atau tidak. Tak boleh kata, aku tawakal ni, minum racun pun tak mati. Jadi dia pun minum, tak boleh. Sebab dia dilarang daripada wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Termasuklah bunuh diri, mendedahkan diri pada bahaya. Jadi dia ada pilihan untuk buat ataupun tidak, dan dia ada sunnatullah di situ, terikat. Macam contoh orang naik motosikal lah. Tak boleh dia kata saya tawakal tinggi, naik motosikal dekat setelah mana pun tak akan topi pun tak apa. Sebab tawakal akan selamat. Jadi di situ pemahaman yang tidak tepat. Sebab apa? Sebab kita terikat dengan sebab musabab ataupun dipanggil sunan ilahiyah, peraturan Allah, sunan kauniyah, peraturan Allah Ta'ala, sebab musabab. Itu kita tak ada pilihan. Sebab Allah Ta'ala buat ada peraturan. Kalau pala jatuh dalam keadaan kelajuan yang tinggi, dah terpah pula atas benda yang keras, tentu dah pecah. Gapo? Benda ni benda prinsip ini besar dalam bab sains, dalam bab kehidupan. Telur, kita tahu dah telur tu setara mana. Dah. Kalau kita lambung, dah. Jatuh pecah. Apa? Di lambung tak pecah, jatuh berderai. Dah. Tak pecah lambung. Itu peraturan Allah Taala. Itu dalam bab sains. Jadi ahli sains tu waktu bikin kaedah tu prinsip tu. Maknanya kita sebagai mukallaf ada pilihan untuk buat benda baik, benda tak baik. Tetapi dalam bab dunia ni kita terikat dalam bab sunnatullah tadi. Jadi tidak pelik Rashid Ridha, sebab dialah antara orang yang mula-mula tahqiq kitab Syatibi I'tisam. Dan ini memang aliran Syed Rashid Ridha ni memang sangat tegakkan kitab Syatibi Muwafaqah. Dan tokoh kita pun ni, Dr. Muhammad Diras tu, ayah dia tu Abdullah, Syekh Abdullah Diras tu adalah muhakkik ataupun pensyarah kitab Muwafaqah. Dan demon ini aliran Rashid Ridha. Jadi demon ni banyak maknanya tupai ambil memanfaatkan kajian Syatibi. Maknanya kita kena cari kuliah dalam kehidupan kita, untuk faham syariah dengan lebih tepat. Jadi makna kuliah tadi kata Syekh Raisuni, makna-makna ataupun prinsip ataupun kaedah universal.
yang membentuk asas kepada syariat hukum-hukum secara terperinci. Kemudian hari ini kita tengoklah mukadimah pengurusi maqasid itu dia lalu, pengantar khos itu tetap ayah, pengantar penterjemah boleh baca sendiri. Kita pergi kepada kata pengantar penulis muka surat 9. Kita baca ni lah sikit Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dia terjemah ni mengikut tafsir pimpinan Ar-Rahman lah, pemurah. Tapi kalau Dr. Yusuf Zaki tu, dia terjemah dengan nama Allah yang maha mengasihani lagi maha penyayang. Sebab Rahman Rahim tu daripada kata-kata yang sama, rahmat. Itu cerita semula lah. Kami meminta pertolongan daripadanya, selawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad, ahli keluarga dan seluruh sahabat baginda. Sebagaimana jelas menerusi tajuknya, buku ini memberi perhatian terhadap isu-isu yang asas dan hukum-hukum yang bersifat universal. Maknanya dia tak cara pasal hak juz'i ni. Ni perkara membatalkan sembahyang, ni perkara yang wajib pada kita dalam gapo secara khusus tu. Mana hal ni dia pergi benda hak atas. Benda kemuncak, benda yang bersifat menyeluruh. Dan hukum-hukum yang bersifat universal dan sangat penting dalam agama dan syariat kita. Buku ini menyentuh isu tersebut untuk menekankan kedudukan kebesaran dan kepentingan prinsip-prinsip universal dalam binaan Islam. Maknanya pengarah di sini menyebut kepada kita kepentingan kita mempelajari, mengetahui kuliah syariah ni, supaya kita nampak bahawa Islam ni memang sebagai satu binaan. Dalam hadis Nabi pun sebut bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibina di atas lima perkara. Syahadatu Allah ilaha illallah, sama iqam salah wa ita'iz zakah wal hajj wa siyam ramadan, lima perkara. Mana Nabi kata bunia, dibina. Maknanya Islam tu ibarat bina ibarat kemah. Mana kalau kata bina ni fungsi dia apa bina memberi perlindungan. Kemah kepada manusia ataupun rumah pada manusia ni untuk manusia meneduh, berteduh daripada panah, hujan. Dan untuk dia apa ni? Bahasa Melayu ke privacy. Privacy dia. Mana orang tak boleh kacau dia. Kita ni kalau kita makan orang tengok tak sedap tak. Begitu juga kita duduk dalam rumah tu, maknanya gapo kita buat. Kalau contoh tok guru kita gak. Kalau kita nak kilah. Kilah kain bawah pusat pun tak puas pun kata rumah kita. Mana benda tepat kita boleh nak buat sesuatu yang privacy. Orang tak tahu, orang tak nampak. Mana itu satu pelindungnya kepada maruah kita. Mana kalau orang tahu kita ni style passing kilah kain, duduk rumah kilah kain bawah pusat. Jadi itu mengaibkan lah dah. Tapi kalau rumah kita dah, itu hak kita, privacy kita, kita dan isteri kita. Maksudnya di sini Islam ni supaya kita nampak sesuatu yang kukuh. Sebab kalau kata prinsip universal ni sebagai kaedah, kaedah ni juga dikatakan sebagai asas. Kaedah tu sendiri dalam bahasa Arab qaidah. Dalam surah Baqarah Allah Taala kata wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak dia tu mengangkat tiang. Qawaid tu makna tiang. Jadi kalau kata bina ni kena ada tiang. Jadi nak buat satu bina'a yang kukuh mesti ada tiang asah. Patian ni kena pacak dalam. Maknanya kita belajar
kaedah ni maknanya nak tengok binaan Islam yang kukuh. Maknanya Islam ni comel. Contoh kita kata kaedah rahmah. Rahmah ni besar kaedah ni. Hak Nabi sebut ke apa? Sebagai sedekah ke? Okay? Seorang tu dia tolong orang sedekah. Tak. Hatta dia suap makan daripada isteri dia pun sedekah. Lepas tu berkenaan dengan orang yang memberi makan kepada haiwan, pada anjing hatta sekalipun dah, pada pelacur dia dapat pahala. Nabi kata fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Pada setiap hak bernyawa, hak ada hati pun kalau kita buat baik dia sedekah. Itu semua menunjukkan kepada rahmat. Jadi itu binaan Islam, Islam satu binaan ni dia ada kaedah-kaedah takdilah. Kaedah adil, menentang kezaliman, rahmat, ihsan, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua kaedah-kaedah yang penting dalam syariat. Jadi melalui kita belajar kuliah ni lah baru kita nampak bahawa kaedah ni lah merupakan binaan yang asas kepada Islam. Dia yang asas kepada binaan Islam. Kemudian menyelahkan keperluan kita kepada prinsip dan kaedah universal tersebut dalam memahami sudut-sudut keindahan dan kesempurnaan dalam syariat yang diberkati ini. Maknanya kalau kita faham kuliah ni baru kita nampak Islam ni comel dan lengkap. Tujuan kita belajar persoalan ni supaya kita nampak bahawa Islam ni satu sistem yang lengkap dan comel. Kita biasa dengar orang kata syariatul Islam salihatun likulli zamanin wa makanin. Syariat Islam ni sesuai untuk setiap masa dan tempat. Mana syariat yang bersifat abadi. Macam mana yang dikatakan sesuai setiap masa dan tempat ni? Itu bila ada kaedah. Ada kaedah seperti ni, ada kaedah universal ni, mana kita nampak comel. Dan Islam ni dia boleh turut masa. Maknanya kaedah niat tadi, kaedah keadilan, kaedah huriyah kebebasan. Seorang ni dia patut diberi kebebasan untuk memilih ke, untuk dia apa? Buat jual beli ke, itu dalam hak dia. Huriyah, kebebasan dia. Kebebasan dia dalam bertindak, begitu juga kebebasan dia tidak dikongkong oleh manusia lain. Mana dari segi perhambaan itu Islam nak ke arah membasmi ke, ke arah nak tutup, nak sekat dah. Tak sewi ada perhambaan. Tapi benda tu dia akan jalan pula. Itu cerita semula. Maknanya ke mana pun huriyah ni satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Begitu juga prinsip fitrah. Prinsip fitrah ni maknanya hak serasi dengan asal kejadian kita. Mana syariat ni comel sebab serasi sesuai dengan kita. Mana dari segi menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga harta. Itu hak benda yang memang kita nak. Sebab keinginan untuk mencari harta dan menjaga harta serta boleh diambil tindakan kepada orang yang menceroboh harta kita ni, ini ada dalam syariat kita. Sebab itulah ini dikatakan sebagai syariat Islam ni sebagai sesuatu yang wakil, wakiliyah, mana realistik. Dia tidak jadi satu sistem yang ideal. Banyak ajaran agama lain tapi ideal sangat, tak boleh nak buat. Macam contoh kita kata satu jenis sistem ni dah idealistik sangat. Bila idealistik dia tidak akan terpijak di bumi yang nyata. Mana nak all perfect. Tidak mengambil kira individu tertentu. Contoh kita kata sistem apa? Sosialis nak suruh sama rata. Dah. Sama rata berlaku. Tak boleh sama rata berlaku. Tak nayalah orang ni kerja. Dah. Kerja boleh piti banyak-banyak, dia terpaksa bui pada kerajaan kau, pada orang itu tanpa dia berhak untuk memiliki. Dari segi satu sudut boleh lah, biar sama-sama naik negatif sikap.
Tapi pada waktu itu kita menafikan fitrah sebab manusia ni berbeza-beza. Ada orang pandai, ada orang cerdik, ada orang rajin, ada orang malah. Jadi tentu sekali hak mana rajin cerdik ia akan dapat lebih banyak lagi daripada hak orang tak apa cerdik malah pula. Jadi Allah SWT telah buat pembahagian tu. Mana hak syariah ni dia fitrah. kemudian untuk menyelahkan juga keperluan kita dari segi praktika terhadap prinsip dan kaedah universal itu menerusi ijtihad fiqh, prioriti perkaitan pemikiran dan dakwah serta dalam amalan beragama dan tingkah laku kita sama ada yang bersifat individu atau kolektif. Maknanya kita perlu letak di hadapan kita ni prinsip universal ni kepada mujtahid untuk dia memberi fatwa untuk menyelesaikan hukum-hukum baru. Macam contohlah ni dah. Setara mana kak kita boleh derma organ? Contoh. Kita nak bicara tentang prinsip mana? Prinsip maslahah nak menyelamatkan nyawa orang ke ataupun mayat tu dia ada kehormatan dia. Ataupun atas prinsip tubuh kita ni bukan hak kita. Tubuh kita bukan hak kita sebab kita tidak boleh mencederakan diri kita sendiri. Tak boleh orang tu kata, ikut saya lah nak bawa motor derah setara mana pun sebab ni hak saya, motor saya. Tak betul. Sebab nyawa kita, tubuh kita itu hak Allah. Tidak hak kita. Bila tidak hak kita, maka kaedah kata kita tidak boleh bertindak sesuka hati terhadap bukan milik orang. Bukan milik kita. Jadi tubuh kita ni milik kita ke milik Allah? Milik Allah. Jadi bila begitu tak boleh nak beri derma pada orang. Derma organ kita pada orang. Tu kalau pegang prinsip tu. Kalau pegang satu prinsip lagi, ini adalah maslahah. Kebaikan orang nak menyelamatkan orang mati, orang sakit ke apa, ada kehidupan lagi dah. Apatah lagi kalau orang tu mati tu dah tanda-tanda saja. Kalau kada organ dia tu molek lagi boleh nak guna untuk orang lain hidup. Panjang lagi umur, lebih bererti lagi. Kulit wakil je lebih banyak lagi. Jadi benda tu dibicar kena letak kuliah depan. Sebab itulah nak ijtihad ni memahami kuliah ni yang merupakan sebahagian daripada maqasid syariah. Ini adalah syarat utama. Begitu juga dalam bab pemikiran. Pemikiran dan dakwah. Pemikiran ni dari segi kita nak setara mana kan orang ni boleh bebas. Bebas untuk bersuara. Sikit-sikit hak asasi. Asasi tu apa kaitan dengan kuliah ni maqasid? Walaupun kita berhak untuk berhimpun, bersuara, berhak untuk memilih, dia kena ada benda ni kena tahu. Sejauh mana kita boleh berfikir dalam satu perkara ni, dia kena letak mengikut kuliah ni. Kemudian juga dalam bab dakwah, prioriti ni aulawiyah lah, fiqh aulawiyah. Maknanya fiqh aulawiyah ni salah satu daripada kuliah juga. Mana memahami, mengetahui keutamaan learn ni gapo. Contoh kepada pelajar learn ni dah, seorang pelajar sekarang ni apa utama pada dia? Bangun semayang tahajud semayang 20 rakaat ke ataupun dia semayang tahajud 2 rakaat dia baca hafalan dia. Satu juz dari semayang. Hal mana utama? Ataupun dia semayang rakaat 2 rakaat lepas tu dia mutalaah kitab. Hal mana utama? Tu kena fikir aulawiyah dia. Ataupun sekarang ni kita dalam nak dakwah kepada orang dah. Nak dakwah kepada orang asli, gapo penting pada dia? Nak dakwah dia kepada jaga semayah ke, jaga peraturan hukum makan syarak ke, nak suruh dia jauhi. Mana aulawiyah pada kita? Ataupun kita tengok orang asli ni gelewak dengan anjing apa semua, kita kata tak boleh anjing, tak boleh pegang ni. Jadi apakah tepat dari segi aulawiyah keutamaan pada kita dalam bab dakwah ni?
Kita mari-mari dakwah kepada orang asli ni, kita pun waktu bi isu anjing. Ah, lagu mana? Sesuai kau tidak. Ah, maka sebab itulah penting kuliah ni, gapo penting. Tertib dulu, eh. Hak Nabi kata kamu akan pergi kepada ahli kitab kamu, eh, ajar mereka syahadah dulu, kemudian sembahyang zakat, zakat puasa. Ah, tu. Itu dulu aulawiyah tu dalam hadis Nabi ada sebut aulawiyah. Kemudian segi amalan beragama kita sendiri. Kita sendiri nak beragama ni, eh. Contoh kita kata kita dari segi penghayatan agama, tadayun dia panggil, eh. Amalan beragama ni, penghayatan agama kita ni tadayun. Eh. Kita ni katalah orang alim, tak berilmu, tapi sibuk ngatik, ngatik je. Berdakwah tidak, ngajar tidak, nulis kitab tidak. Ha, itu orang panggil apa? Cara penghayatan agama yang tidak betul lah. Sebab tugas dia tu, dia bila ada ilmu dia kena menyampaikan ilmu. Itu satu penghayatan agama yang menyimpan, tersasar, eh. Jadi dia sibuk ngatik zikir. Tak boleh ni nak cuci hati kotor ni, zikir, zikir macam, eh. Ilmu yang ada tak sebar, itu tak betul. Ataupun kita kata seorang abid, seorang kuat ngatik, dah kuat juga ngatik, ngaji malah, tak usah ngaji, tak betul juga. Itu orang panggil kepincangan dalam amalan beragama. Ataupun kita kata dia seorang yang berharta, eh. Dalam keadaan dia banyak harta tadi, dah dia galik ngatik, galik semaya, dah dia lupa ibadat hak utama kepada dia tu melalui infak, derma, itu hak utama pada dia. Jadi kena tengoklah keadaan kita tu, keadaan kita hak kaya, hak kaya gapo hak ibadat utama pada kita. Kita hak orang alim, gapo hak utama pada kita. Kita hak orang miskin, eh, miskin hak bekerja. Kita orang hak kerja, hak tak peceng lagi, dia tak sama dengan orang peceng dah. Itu, eh. Itu panggil apa? Dalam Hikam Ibnu Athaillah tu, orang dalam maqam-maqam apa tu dia panggil? Maqam asbab. Maqam asbab, satu lagi maqam apa tu dia panggil? Tajrid. Tajrid ni mana tak ada kerja dah. Maknanya pitih dia tu tak talak. Jadi kalau kata dia nak kerja lagi, dah. Nak kerja lagi siapa apa tak cara untuk akhirat dia, tak betul. Kata lepas pecing, eh, kerja betul aja, pukul 8 pukul 9 juga, pukul 8 pukul 4. Itu tak sesuai dengan makam tajrid dia. Makam dia tak ada kerja dah, tapi ada pendapatan. Jadi kalau dia buat 10 dulu juga, umur 62, 63 tu, kerja pukul 8 pagi, kelip pukul 4 petang, pukul 5 petang. Lepas tu gelik letih kat pakai tidur je nego masjid tak pergi. Itu tadayun, penghayatan agama yang tidak tepat. Sama ada kita individu ataupun kolektif. Kolektif mana kita sibuk, sibuk berarok mai ajak umur itu, mai ajak umur ni, itu benda kolektif. Benda hok kita buat satu amalan yang tidak tepat secara berjemaah. Jadi hak mana hak patut kita buat, itu kena letak kuliah di hadapan kita ni. Begitu juga memperkasakan asas-asas penyatuan bagi umat Islam serta mazhab dan alirannya yang berbagai. Mana kalau kita memahami faham masing-masing aliran, masing-masing mazhab hak ada ni, dia letak kuliah ni depan dah, maka khilaf hak ada di kalangan mereka tu paling tidak dia akan jadi minimum. Tak apa nak khilaf. Sebab kalau letak kuliah depan. Contoh kalau kita letak kuliah di hadapan kita ni bahawa agama ni telah sempurna. Itu satu kuliah, eh. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, eh. Jadi itu satu kuliah, satu prinsip mana agama sudah sempurna. Bila agama sudah sempurna, maka tak perlulah kita cipta benda-benda yang dianggap sebagai baik.
benda yang Nabi tawar kita anggap baik. Jadi kalau kita faham betul itu, jadi tak ada lah khilaf nak balah ni hasanah ke sayi'ah ke gapo ke. Kalau kita faham itu adalah agama kita ni adalah sudah sempurna. Kena faham molek kuliah asasiyah tu Itulah kita setakat itulah mukadimah kita pada malam ni. Apa yang Syekh sebut pada kita ni kepentingan pengajar kuliah yang merupakan sebahagian daripada bidang maqasid syariah. Jadi setakat itu saja. Agak-agak boleh faham lah Takut kata payuh main istilah-istilah dah. Kita nak perendah ni kalau rasa tak apa jejak tu boleh feedback lah WhatsApp kita. Kita boleh bicara lah mana tak jelas tu. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.